Nah, gigit lagi itu yang itu, gigit lagi yang itu. Nah, enak kan? Api. Enak kan? Nah, kampret lu. Senang-senang pula ketika aku berjalan di atas tanah dan memakan jagung yang sudah diwarna-warnai. Sebenarnya ini sudah cukup untukku, daripada aku berjalan tanpa makan apa-apa. Itu kandanya aku tidak lapar. Enaknya di dunia ini. Hei kampret. Oh, ngapain kau lewat di hadapanku? Oh, aku lupa kasih ingat kau ya. Aku itu paling tidak suka kalau saya sedang duduk di sini baru ada orang lewat di hadapanku sekitar sini. Oh no. Ingat itu. Hei, lu yang kampret. Ini jalan umum serta dan siapapun boleh lewat di sini. Kalau kau tidak mau ada orang lewat di sini, pergi ke hutan sana. Palingan yang lewat di depanmu harimau. Biar kau dimakan habis-habis. Wow. Kurang ajar, berani kali kau sama Sota. Kasih enggak rokokmu sebatang. Kasih enggak rokokmu. Tidak ada rokokku. Kasih enggak rokokmu. Saya sudah tidak merokok, Sota. Kasih enggak. Ampun. Mana rokokmu? Ada di saku celanaku. Gitu dong. Pergi sana kau. Berani sekali dia sama saya. Dia belum tahu siapa saya. Berani-raninya dia. Aduh, akhirnya gua merokok. Nikmat. Oh, no. Enteng sekali kau lewat di hadapan Sota. Hah, ingat ya. Siapapun yang lewat di sini harus minta izin sama saya. Hei kempret, ku kasih ingat kau ya. Aku paling tidak suka kalau saya lagi berdiri, baru ada orang lewat bawa kantong plastik dan tidak serahkan sama saya. Ingat itu. Ah, enggak mau ah. Isi plastik ini bisa menggigit orang. Aku tidak peduli. Kasih enggak? Oke lah, kalau kau nggak peduli kalau isi plastik ini bisa menggigit orang, aku tantang sama kau. Apa tantangan kau? Oke, tantangan saya, kau harus tutup mata, terus buka mulut. Itu aja tantangan kau? Iya, itu saja. Oke, kampret, gua tantang. Oke, harus bisa. Nah, gigit lagi itu yang itu, gigit lagi yang itu. Nah, enak kan? Habis. Enak kan? Nah, kampret lu. Pedis, kampret, dasar, anak kurang ajar, tidak tahu diri. Tidak tahu siapa saya. Kurang ajar kau, tunggu kau ya, kau lewat lagi, saya kasih jari kau jadi lombok. Ingat itu. Semoga aja enggak ada itu Sota di sana. Kalau ada, kapok saya. Hei, betul perasaanku. Kenapa masih ada itu Sota di sana? Hei, kenapa enggak pulang? Kayak satpam jalanan saja dia. Hei, takut sekali enggak sama Sota. Soalnya dia sudah mulai galak. Bagaimana caranya saya bisa lewat? Ada ide. Tunggu saya balas. Senangnya pula aku hari ini sudah bisa merokok. Tapi sayang,
Tadi aku dikerjain sama si kampret itu. Punya buah siku. Aku sudah dia. Pokoknya aku harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai aku dikerjain untuk kedua kalinya. Jangan sampai mencederai nama baik sota, ya itu. Waduh, kenapa dia bisa gila? Parah nih, kok bisa gila? Atau jangan-jangan karena saya pukul belakangnya dia tadi? Aduh. Gua enggak punya rokok, mendingan kau kesana saja. Kesana, saya tidak melarang lagi. Ayo kesana. Aduh. Kesana. Sana. Gua enggak punya duit. Sana. Malah minta duit lagi. Mampus gua, mending gua kabur. Mampus kau seta. Siapa suruh jadi satpam jalanan? Mampus kau seta.